koperasi ini akan masuk pada dunia digital sehingga akan mengurangi pembayaran secara tunai. Cashless itu akan kita lakukan. Karena apa? Karena tunai itu kan yang pertama keamanannya tidak terjaga, kita di jalan dan sebagainya. Kemudian mereka juga akan bisa mendapatkan keuntungan dari apa namanya membuka aplikasi ini dengan cara mereka jadi startup baru tadi. Ini dimulai makanya grand launching. Kan ini sudah pernah kami soft launching. Seluruh ini karyawan semuanya sudah. Kami karyawan semuanya sudah. Jadi kita udah biasa beli pulsa, beli dari sini. Sekarang grand launching udah diberlakukan seluruh aplikasi. Lalu kami ajarkan untuk bagaimana mengunduh aplikasi. Lalu menggunakan seluruh fitur-fitur ini, kita bikin pendampingnya. Nanti kalau mereka belum bisa di sini, di rumah pun kita dampingi untuk bisa mengunduh fitur-fitur itu agar kemudian mereka bisa. Untuk preparing SB Mobile ini kami berikan inventaris HP Android untuk mereka semua. Sehingga ini nanti kalau ini kencang semuanya berjalan, alhamdulillah SBW juga akan mendapatkan. Kalau setiap anggota top up di SBW, maka di sini kan ada duit yang masuk. Kan tidak semua top up itu dipakai. Itulah yang sedang dikumpulkan oleh fintech itu kan di sini, investor-investor itu. Mereka akan menggunakan. Coba bayangkan data dari beberapa macam ekonomi. Visa itu mendapatkan 27 triliun untuk dia dari fintech yang dia lakukan. 27 triliun. Dari mana tuh orang geser, orang kartu kredit, orang transfer, itu semuanya yang berguna. Visa, Mastercard, Sirus itu mendapat keuntungan dari situ. Maka ketika pemerintah nasional kita meluncurkan GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, kita sambut itu. Biar uangnya balik lagi ke Indonesia. Tidak pergi kemana-mana. Kalau ini uangnya balik ke SBW, nanti seperti payroll begitu, seluruh gajinya juga kita masukkan. Masih di makanya saya gandeng kopan-kopan itu untuk nanti mereka biar punya di setiap tempat mereka punya toko mereka bisa di mereka menjadi namanya milik mereka. Jadi aplikasi ini bisa lentur, namanya tidak harus SBW. Cuman aplikasinya tetap ini di download mereka, namanya bisa Kopan di Arta Mobile gitu. Jadi saat mana-mana mereka akan bisa melakukan itu di Batu, di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Kita bikin pilot project ini sama Malang Raya. Ini nanti berhasil ditularkan ke semua Jawa. Mereka setelah kita umumkan, mereka menyatakan, "Pak, saya masih itu. Usaha saya ada, cuman masalahnya dia tidak pernah RAT." Ya. RAT itu hukumnya wajib. Undang-undang nomor 292 menyatakan RAT itu wajib bagi suatu koperasi. Kalau tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut itu sudah kita anggap tidak aktif. Nah, ketika kita umumkan untuk apa dia kita membubarkan, mereka berbondong-bondong, "Pak, saya masih hidup, saya punya usaha ini." "Ya sudah kamu RAT yo. Kok ada usaha kok enggak mau RAT?" Padahal itu rohnya di situ kan gitu kan. Nah, itu ada 50% yang begitu itu. Ya. Sedikit 10% sampai 20% itu mereka kita amalgamasi, kita gabung jadi satu. Kita mending ada satu koperasi yang baik seperti SBW ini daripada ada 15 ya, tapi hidupnya kayak begitu ya. Nah, kalau sudah tidak mau kita bina, tidak mau kita amalgamasi, ya kita binasakan. Ya, jadi kita bubarkan mereka supaya tidak mengganggu kinerja koperasi yang sudah berjalan dengan baik ini. Itu program kami. Makanya persoalannya apa, Pak? Persoalan pertama modal. SDM. SDM itu kurang profesional untuk. Maka kami melakukan pembinaan di klub SDM agar supaya mereka itu kami mendapatkan suatu SDM yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom. Yang kita banggakan dan kita hormati bersama-sama Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Bapak Dr. Mas Hadi Purnomo. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kemudian yang juga kita banggakan sahabat kita semua,
mewakili Ketua di Kopindo Jawa Timur, Pak Slamet Sutanto. Katanya tadi sudah menyanyi dengan Bu Lili sampai terkempor-kempor. Pak Slamet itu nyanyi lagu sembuwarang, pokoknya dicengkok nih. Tadi cengkok Jawa itu Pak Slamet. Kemudian yang kita hormati bersama-sama seluruhnya ibu-ibu pengurus Puskuan Jati, di dalam hal ini diwakili Ibu Chandra, dan ibu-ibu yang saya cintai, saya banggakan dan menjadi the power of mak-mak. Apa itu the power of mak-mak? Kekuatan ibu-ibu, yaitu seluruh kopwan-kopwan dari Paguyuban Kopwan Semarang Raya dan anggota-anggota kami, anggota Koperasi Setia Budi Wanita Jawa Timur, ibu-ibu PC Kelompok yang saya cintai dan saya banggakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Demikian juga kita juga dihadiri para jejaka pada zaman dulunya. Ada Pak Manap, Ketua Dekopinda Kota Batu. Pak berdiri dong, siapa tahu di sana ada. Lah. Kemudian ada yang masih centil banget, bajunya biru hari ini, namanya Pak Samsul. Moga Pak berdiri Pak. Iya. Beliau ini kalau di grup WA di Kopinwil tiap hari pasti posting yang menarik-menarik. Nah, jadi Pak Samsul ini jejaka zaman dahulu. Dulu kira-kira 50 tahun kepungkung maksudnya. Nah saiki yo Pak gak Joko, tapi Joko Samsul Hadi. Namanya saya yang Joko. Tambahin dhewe. Kemudian yang juga selalu bersama-sama dengan kita dari Dekopinda Kota Malang, ini anggota Perbakin. Berdiri Pak Bri. Nah sama Pak Jun. Anggota Perbakin Bu. Jadi Pak Bri ini dan Pak Jun Ketua KUD Subur, tapi juga pengurus Dekopinda Kota Malang. Pak Bri adalah orang yang begitu cinta pada koperasi. Sampai-sampai beliau, kalau menurut saya, adalah orang yang pengabdiannya tulus dan luar biasa di koperasi. Sampai bisa naik haji dua kali. Naik haji dua kali, menantu juga dengan apa mantan yang sangat baik. Saya pas kok yang bisa hadir. Pas Pak Pri mantu pasti so teko. Saya juga heran juga. Nah kemudian juga saya punya squad di SBW. Ada seluruh ibu-ibu pengurus SBW yang baru, silakan berdiri. Bu Esti, Bu Rini berdiri menghadap ke belakang. Nah, Bu Tosang, Bu Sudi yang pakai baju bulat-bulat hitam sama dengan saya, itu pengurus-pengurus SBW hasil RAT tahun 2018 kemarin di bulan Februari. Kami juga didukung oleh pakaian awas-awasan, ya. Yaitu ibu bertiga yang cantik-cantik, silakan berdiri juga, pengawas SPW. Ibu Evelyn, Ibu Ida, dan Ibu Tuti. Yang satu itu dokter, dokter Subuan. Yang satu itu adalah lulusan S2 Manajemen Ekonomi ya? Iya. Yang satu lagi dulunya sekolah perawat. Tapi karena sudah lama membidangi urusan perusahaan, jadi perawatnya wis lali. Wis gak iso dadi perawat maneh gitu. Nah, kita juga kehadiran dari teman-teman kita dari Kopwan Waspada Surabaya dan Setia Bakti Wanita Surabaya. Bu Indra dan Bu Sofi berdiri sama Mbak. Nah, perkenalkan. Ini adalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Puskuan Jati yang akan bersama-sama dengan kita semuanya untuk hari ini melihat bagaimana kita memperingati Hari Koperasi ke-71. Kita dalam posisi untuk kepingin senantiasa koperasi ini, terutama ibu-ibu semua, sekarang ini ibu kalau preso ada istilah the power of mak-mak. Jadi kekuatan ibu-ibu yang orang baru ngomong sekarang, kita sudah melaksanakan 40 tahun yang lalu hingga hari ini. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Tahun 77 dapat badan hukum, hingga hari ini tidak pernah reda.
itu the power of mak-mak yang ada di SPW dan yang ada di Puskuan Jati. Nah, kemudian the power of mak-mak ini sama Pak Gubernur waktu itu bersama dengan Pak Bram, saya diajak untuk Bu Untari. Ya apa caranya duplikasi apa yang dilakukan Bu Untari dan kawan-kawan itu di Puskuan Jati. Pak Gubernur kepingin punya itu. Tahun 2009, habis beliaunya terpilih jadi gubernur tahun 2008, membuatlah Kopwan, Koperasi Wanita. Nah, seluruh pendampingnya itu dulu, yang awal 3.506, berasal dari Puskuan Jati. Ada SB Malang, SB Surabaya, Waspada dan sebagainya. Ada 275 orang yang dilatih untuk membantu ibu-ibu memunculkan Kopwan yang baru, yang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Sehingga kita bersama-sama ini satu kelahiran sebenarnya, satu ibu. Ibunya adalah Ibu Sampril Ilyas almarhumah. Maka mohon doanya untuk beliau supaya semua dosa-dosanya diampuni dan semua amal kehidupannya menjadi amal beliau untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Bu Sampril Ilyas itu Bu, yang pojok itu. Itu di pojok itu ada Bu Sampril, kemudian Bu Lutfi yang sana, ketua keduanya SPW, ketua ketiganya Putri, keempatnya Budomo, kelimanya saya. Saya ini ketua kelimanya SPW. Selama 40 tahun ada 5 orang yang menjadi ketua SPW. Dan kemudian saya sebagai generasi penerusnya beliau-beliau meneruskan seluruh the power of tanggung renteng itu di dalam koperasi wanita yang sampai saat ini bersama-sama dengan kita. Bapak Kepala Dinas dan kawan-kawan di Kopinda, ibu-ibu paguyuban Kopwa dan seluruh PC-PC kelompoknya SPW, siang hari ini kita ingin melaksanakan dua hal. Sebagai bakti kita kepada negeri kita yang kita cintai ini, kalau toh kita besar, kita tidak boleh besar sendiri. Karena besar sendiri itu tidak pernah bisa mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita bisa besar bersama-sama dengan lingkungan kita, maka kita bersama-sama akan mendapatkan kemuliaan dari kemauan kita untuk besar bersama-sama tadi. Next time saya akan ceritakan kenapa begitu. Karena saya terinspirasi juga dari seorang penanam gantung di Amerika Serikat, kenapa dia tidak pernah membunuh tetangganya yang sama-sama menanam gantung. Karena kalau tidak punya tetangga yang menanam gantung, maka gantungnya tidak akan bagus. Mengapa? Karena burung-burung itu ternyata dari tetangga penanam di sana, berangkat ke sini, berangkat ke sana, ke sana, ke sana, ke semuanya, sehingga seluruh gantung itu menjadi indah dan menjadi menghasilkan gantung yang bagus. Nah, dalam inspirasi itu adalah inspirasi faktual. Maka kita juga sebagai orang-orang yang beragama senantiasa diperintahkan untuk saling membantu, saling bersinergi di antara satu dan yang lain. Supaya apa? Supaya menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia yang kita tempati ini. Kalau kehidupannya lebih baik, maka itu akan menjadi kekuatan kita bersama-sama hidup di dunia ini menjadi lebih baik lagi. Inspirasi itu dan saya berkomunikasi, berinteraksi dengan ibu-ibu Kopwan di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, saya melihat banyak hal. Banyak hal itu banyak hal yang perlu SPW bagi kepada Kopwan-Kopwan yang lain. Jadi tidak hanya SPW yang besar. Kalau kita besar sendirian, lama-lama juga tidak besar. Tapi kalau bisa besar bersama-sama, bareng-bareng, maka kita akan punya kekuatan, the power of mak-mak tadi, untuk ngurus ekonomi. Ekonomi itu ahlinya adalah perempuan. Kata Rasulullah, serahkanlah urusan pada ahlinya. Jangan diserahkan pada yang tidak ahli. Urusan rumah tangga, urusan ekonomi rumah tangga, secara mungkin bisa konstruksi sosial, bisa kodrati juga, itu perempuan paling hebat mengurus rumah tangga. Saya belum pernah melihat ada seorang laki-laki yang tahan seperti perempuan mengurus rumah tangga.
Pak Pur tepuk tangannya gak tenanan. Iki loh padahal pengurus rumah tangga yang hebat semua. Jadi kalau tidak ada ibu, bapak itu pasti bingung mana yang bikinkan kopi siapa, yang nyetrika bajunya siapa, yang kemudian nyari pinnya mau kerja itu nemteknya Pak Pur itu pasti yang ngurus ibunya. Pasti kalau kontur geletak si ngurus ibunya. Nah itu salah satu hal paling ringan yang diurus ibu-ibu. Sampai kepada mengurus pendidikan anak-anak. Kata Ibu Kartini, perempuan adalah pembangun peradaban. Dari hari baan perempuanlah pendidikan pertama-tama diberikan kepada seluruh umat manusia. Gak percaya? Begitu bayi lahir gak kira ngoleh bapaknya. Mesti ngoleh ibunya. Kenapa? Ngoleh banyu susu. Bapaknya nanti sisanya. Nah jadi situlah itu yang menyebabkan kita bersama-sama pengen seluruh perempuan di lingkungan kita ini maju bersama-sama. Ibu-ibu SBW yang sekarang pakai baju orange, selalu kerudungnya orange, itu adalah hasil karya bersama-sama kita semua. Tadi saya sampaikan ke Pak Pur, ngunungi seragam kape. Iya, seragam itu kita nggak usah jahit, kita langsung datang ke sana, ke CMP sana, pesen S, M, L, XL, double 4L. Karena juga ada yang model bodinya sangat body, maksudnya body itu ombotor gede, itu ada yang sampai 4L gitu. Jadi kita semuanya ini berasal dari seluruh kegiatan para ibu dan para wanita yang ada di seputaran kita. Ketika kita pesen ke Mayang, Mayangnya gak bisa. Oh gak kuat kita kalau pesen sebanyak itu. Maka kita pergi ke Surabaya. Di CMP, nemu juga emak-emak sing dodolan. Bukan bapak-bapak lagi juga. Emak-emak dodol seragam ini. Maka kita pesen di sana. Alhamdulillah semuanya bisa kita pakai hari ini dan sebelum-sebelum hari ini. Maka ibu-ibu semua, yang kedua, ketika kita berkooperasi seperti ini, kita tidak mungkin tidak mengadaptasi oleh zaman. Zamannya sudah mulai berganti. Alat-alat yang kita pegang yang namanya handphone itu sudah menjadi kebutuhan pokok setelah beras. Benar enggak? Benar. Mari tuku beras mesti tuku pulsa. Apa-apa ngono? Ngecek putrane sekolah, ngecek bapaknya nanti, ngecek mari ngono kate bisnis, ngecek mari ngono mapak jam piro, ngecek sesuk kate nyambangi wong tua ndelok ibuku kondisine ya apa. Semuanya itu pakai yang namanya handphone. Sekarang ini di lingkungan kita masih kita gunakan untuk seperti itu. Abad ini berubah dan berganti. Tahun 2013 kita sudah mulai dikenalkan yang namanya finansial teknologi. Indonesia baru yang kemudian istilahnya menjadi startup. Startup itu pemula. Nah, di koperasi kita agak ketinggalan. Tetapi gak apa-apa daripada tidak memulai. Agak ketinggalan, tapi tidak daripada tidak mending kita mulai. Maka ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana fungsi HP ini untuk bisa membuat kita menjadi orang-orang yang ringkes. Ringkes artinya apa? Semua kebutuhan kita tersedia di HP. Karena sekarang ini mau makan boleh HP, mau tidur boleh HP, mau pakai baju boleh HP, mau kencan ya boleh HP, mau boleh telepon bapak yang boleh HP, mau nyanyi katakan HP. Masya. Saya tadi sebelum nyanyi Banyu Langit perasaannya gak belajar dhisik. Delok Didi Kempot nyanyi sik dilu. Oh, lagune ngono iku ya wis. Saya suruh ngeprintkan aku gak apa? Gak kober. Nah, jadi ada GoPay, ada Gojek, ada online shop. Ada semua digitalisasi ekonomi yang melalui HP. Nah, koperasi kalau tidak mau mati mesti mengikuti perkembangan. Kalau tidak mau ditinggalkan oleh anggotanya, nanti anggotanya melok liane-liane, harus mengikuti perkembangan. Maka HP, kenapa kemarin 2 bulan yang lalu ibu-ibu kita belikan HP Android
Itu sebenarnya Pak Kepala Dinas, saya sampaikan 300 orang PC kelompok ini semua dapat HP inventaris dari SPW. Yang di dalamnya ada Androidnya, bukan Android, tapi Android. Ya, gue lagi iso muni Android, justru apa kok Android? Ya. Ya, Android ini tujuannya nanti ibu-ibu semuanya ini kita ajak untuk menjadi pemain digital ekonomi. Mengapa begitu? Karena zamannya meminta itu. Zamannya meminta itu. Sudah harus cashless, tidak boleh lagi ngotong-ngotong duit. Kenapa cashless? Karena situasi dan kondisinya dunia lalu Indonesia sudah melakukan itu. Kita buka jalan tol nggak ngai etol nggak bisa sudah. Tidak ada lagi tunai. Sekarang sekolahan juga sudah tidak lagi terima SPP dalam kondisi tunai. Sudah pakai bank. Ibu-ibu mau apa saja dengan HP-nya bisa. Maka bagaimana HP itu kemudian bermanfaat untuk kehidupan kita. Disinilah setelah kehidupan rumah tangga tercapai, kita menginginkan ada munculnya entrepreneur baru dengan alat yang bernama HP. Maka SPW menyusun desain SPW Mobile. Apa artinya? Bahwa dimanapun berada dengan HP ini bisa memanfaatkan layanan SPW Mobile tersebut. Nanti secara jelas kita lihat di dalam grand launching. Beberapa waktu yang lalu di pertemuan K2D sudah kita sampaikan seperti apa. Tapi sekarang ini kita luaskan ke masyarakat agar masyarakat koperasi kemudian well known ku pomah gitu loh Bu. Dengan digital ekonomi itu, apa yang menjadi manfaat daripada itu? Semuanya akan mudah dan murah. Contoh, dulu kalau kita naik taksi dari sini ke Stadion Gajayana sekitar 30.000. Sekarang kita naik Grab teko kene nang Gajayana paling banter pek 15.000. Hemat enggak? Hemat. Sekarang kalau kita mau belanja ada online shop. Iso milih, iso ndelok, iso takon. Kemudian enggak perlu gerai. Ada online shop. Tek dikirim transfer jeret ditambah ongkir. Biasanya ngomong begitu, entah 5.000, 15.000 sampai 20.000. Sudah nyampe di rumah kita. Udah enggak capek-capek lagi. Mall itu akhirnya sebagai sarana nongkrong. Guyon-guyon, makan-makan, kuliner. Nah, itulah namanya digitalisasi ekonomi. Di digitalisasi ekonomi kayak begitu itu, maka kita sebagai koperasi wanita ini jangan membiarkan itu lewat. Dan kemudian kita sama sekali tidak mengikuti itu. Nah, dalam konteks inilah kita bersama-sama melonsingkan SPW Mobile ini untuk kepentingan bersama-sama kita membuat HP kita memiliki manfaat ekonomi, manfaat penghematan, dan manfaat menjadi pengusaha tanpa modal banyak. Nanti ada testimoni dari beberapa anggota kita yang sudah memanfaatkan HP-nya untuk melayani masyarakat di sekitarnya. Sudah ada testimoni, nanti ada. Nah, untuk itu perkembangan yang seperti ini kita bersama-sama ibu-ibu yang di lingkungan Kopwan di luar SPW ini kita ajak. Kita ajak untuk apa? Karena ibu-ibu juga punya anggota. Ibu-ibu punya anggota. Maka aplikasi itu nanti bisa juga kami hadirkan untuk ibu-ibu Kopwan yang lain. Dengan nanti ditulisi koperasinya masing-masing. Untuk apa itu? Kalau anggota-anggotanya ibu sudah punya HP Android, nanti tinggal melihat simpanannya berapa, pinjamannya berapa. Di situ ada e-walletnya untuk itu tadi. Beli pulsa, bayar telepon, beli token listrik, bayar BPJS dan sebagainya. Atau Sirus, dari Visa saja. Setahun Visa itu dapat 27 triliun. Wong duitnya wong satunya. Dari mana? Dari ketika ibu-ibu gesek, seret.
iku ono biaya. Ibu transfer slot iku ono biaya. Semua yang menggunakan aplikasi Visa, Visa mengambil ongkos dari situ. Ibu bayangkan hampir 8 miliar orang sedunia. Kalau semuanya punya ATM, semuanya punya kartu kredit, ibu bayangkan sendiri. Iku meneng gak lapo-lapo dapat 27 triliun. Oleh karena itulah kemudian pemerintah nasional membuat GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, untuk mengganti Visa, Mastercard, dan Sirus yang itu punyanya orang sono. Ben duitnya mlebu maneh nang Indonesia. Gitu Bu. Nah ini kita didorong untuk menggunakan cashless. Cashless itu artinya apa? Tidak membayar secara cash. Bagaimana dengan nanti sistem tanggung renteng? Ya ibu-ibu nanti kita di situ sudah kita siapkan sistemnya. Pelan-pelan, yo gak mak geradak ngono. Pelan-pelan karo belajar kita menggunakan cashless. Nanti anggota kesini cuma tanda tangan SPH saja. Duitnya langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing menjadi e-walletnya dewi-dewi. Jadi gak usah bawa anggota, boleh gak udah selama juta bingung. Gak bawa dompet, bawa kampli, digelekne, didekemi, neng jero mikrolet, ono wong nakal roh, bisa boleh didekemi itu berarti duit. Wes digendam lah, habis. Nah jadi nanti ke depan secara perlahan kita akan transformasikan itu untuk menjadi seluruhnya kita masukkan dalam tabungan Simara ibu-ibu yang namanya realisasinya itu. Jadi wes mulai ya, mek gawa pulpen, budal gawa pulpen, mulai gawa pulpen tok. Nanti nek belanja di SP dan Pak Pur, saya izin nanti kita sedang kembangkan IT ini untuk keseluruhan. Kalau saya ke tempatnya Bu Erlin, itu Bu Erlin sudah punya koperasi. Ning kono anek desa, aku bisa menggunakan duitnya SBW untuk belanja di Bu Erlin. Untuk belanja di Bu Tati, untuk belanja di Bu Puji dan sebagainya, untuk belanja di Bu Chandra, untuk belanja di Bu Indra, belanja di Bu Sofi. Itu bisa Pak Bu. Kita antar koperasi untuk dibangun sebuah sistem bersama-sama sehingga sing bati cek gak BCA. Itu sepakat ya Bu? Sepakat. Aduh, kalau ada itu rasanya hidup itu menjadi lebih hidup. Karena apa? Pergi ke koperasi sana. Saya kemarin ke berkunjung ke tempatnya Bu Erin. Ada yang namanya kaca dari pecahan kaca bagus. Jadi kaca rias dibuat dari pecahan-pecahan kaca. Ternyata itu adalah dari koper di Mojokerto. Ajang pengembangan usaha tukar barang. Nah itu Pak Pur ke depan yang mau kita lakukan juga. SBW punya supplier, SBW punya lembaga training. Nanti ibu-ibu koperasi wanita yang lain itu kalau kepengen kulaan, cek ayo kulak bareng-bareng, bareng karo SBW jarakan yang murah. Mau rioyo begitu ya. Butuh minyak yang banyak. Minyak merek X kita juga butuh. Ayo kulak bareng-bareng karena SBW kalau kulaan sebegitu besar. Sehingga ibu-ibu kopan tinggal mengambil ke sini atau kita antar ke kopannya masing-masing. Itu Pak Pur punya nih, Askomara itu seperti itu. Lalu juga nanti kita tawarkan juga, kita SBW kan sudah melakukan pendidikan anggota secara menyeluruh. Menyeluruh sekali. Karena one by one anggota itu terdidik. Semuanya ini bisa kita lakukan nanti. Semua dokumen-dokumen pelajaran itu tidak perlu dicetak lagi dalam kertas, tapi sudah paperless. Apa paperless? Tanpa kertas, melebu HP. Disave di situ dalam bentuk PDF, dalam bentuk email. Jadi semuanya bisa murah dan mudah. Itulah gunanya kita berjaring bersama-sama untuk membuat semuanya menjadi mudah dan baik. Pak dan juga kepada seluruh ibu-ibu PC kelompok, karena ibu PC kelompok ini adalah punggawa SBW terdepan yang ada di daerah-daerah. Ibu-ibu jangan khawatir, maka saya tegaskan kalau ada perwakilan dari Dinas Kabupaten Malang, SBW gak akan memakan yang kecil. Mengejak belajar bareng dan tumbuh bersama-sama, tidak akan menghabiskan kopong. Bersama-sama men-sharingkan apa yang SBW punya untuk bersama-sama dengan ibu-ibu. Ternyata setelah saya coba lihat,
banyak kopan-kopan itu juga punya. Ada jahe enak, kemarin saya makan di Turen. Jahe pedes enak itu yang menciptakan ternyata salah satu koperasi di Kondang Legi. Kopan di Kondang Legi. Maka dari itulah Pak Pur, kontak dagang di antara kami nanti akan kita teruskan melalui Askomara ini supaya nanti terus menerus semuanya berjaya. Matur nuwun atas perhatiannya, saya yakin dengan izin Allah SWT, cita-cita yang baik akan menjadi baik. Memang ini baru cita-cita, kita akan melangkah, tapi saya izin kepada ibu-ibu anggota SBW, kita membentuk Askomara ini karena kemarin waktu kita kumpul, ibu-ibu saya minta, iki sopo ketuane, kabeh gak ono sing gelem, Bu Utari dulu aja. Untari dulu yang jadi ketuanya bersama-sama, setelah itu nanti kami mengikuti. Nanti kalau sudah jalan kami berani jadi ketua. Katanya begitu. Saya minta izin ya ibu, ibu-ibu anggotaku SBW. Saya tak juga, ini bukan koperasi, tapi ini asosiasi koperasi. Saya tak memandu teman-teman kita semuanya di Malang Raya ini untuk supaya besar bersama-sama di tiap desa dan kelurahannya masing-masing. Inti ekonomi adalah kalau di tiap desa dan kelurahan itu sejahtera, maka seluruh rakyat pasti sejahtera. Karena manusia adanya di desa dan kelurahan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita mohon kepada Allah SWT, kita berdoa supaya keinginan baik kita akan diijabahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Kita juga berdoa untuk para sesepuh dan pini sepuh kita, dan juga yang sudah menjadi leluhur Bu Sabril, Bu Domo Putri, dan sesepuh-sesepuh koperasi yang lain, sesepuh koperasi wanita yang lain, supaya kita juga mendapatkan sawab berkahnya. Kita juga doakan untuk Bung Hatta. Saya yakin Bung Hatta akan senantiasa tersenyum kalau kita bersama-sama bisa membuat koperasi ini betul-betul menjadi lembaga ekonomi rakyat yang beliau cita-citakan waktu itu. Matur nuwun, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putaran berikutnya dari Pimpinang Deko Pinwil Jawa Timur kepada Bapak Selamat Sutanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat seperti Ibu Tari tadi ya? Beda komunitas. Kalau Ibu Tari komunitasnya namanya kan The, apa tadi Bu? The Power Mama. Kalau kita ini The Power Ngkong-Kong. Sekali lagi, tolong semangat. Bagi yang semangat, insyaallah Allah Ta'ala akan meridhoi doa penyidikan. Apa? Salah satunya utang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bun, aku lihat undang SBW semalam tidak bisa tidur. Ya, Bu Lili itu loh, malah. Jadi bukan masalah apa-apa, saya takut diuleng-uleng. Alhamdulillah tadi masuk sini disambut dengan uleng-uleng Bu Lili CSB. Maka tadi semalam saya sudah mempersiapkan fisik dan mental. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Hari ini juga didampingi oleh Bapak Kepala UPTD di Klub Koperasi Pak Imam Sutrisno. Yang saya hormati, sahabat saya, Ibu Ketua Umum, jauh berbeda
dengan kehidupan masyarakat-masyarakat tempo dulu. Yang kedua, globalisasi ini adalah yang sangat dirasakan adalah cepatnya perkembangan teknologi. Teknologi. Dengan teknologi ini kita ini sudah dibuat susah, sudah dibuat senang, dibuat apapun dalam waktu cepat. Tapi SBW karena Buntar ini mempunyai 1 juta strategi, manfaat teknologi ini digunakan pegang HP Android ini bukan untuk pemborosan anggaran, tapi bagaimana bisa mendapatkan 1 penghasilan. Ribuan pulsa, triliunan pulsa setiap hari ini dibuang cuma-cuma oleh bangsa kita. Bangsa kita ini konsumtif, Pak. Mulai bocah cilik sampai tuwek, nomor siji sing disenengi ini HP. Nomor 2 bojo. Saya yakin ekonomi nanti akan dikuasai oleh ekonomi koperasi. Minimal ambil lanjutkan. Diawali dengan Malang Raya, tapi harus dilanjutkan. Bergeser dengan tonggone. Kita kaya di sini. Udah-udah besar ibu ini. Ya, di sini. Jawa Timur harus bisa mengadopsi manajemen SBW. Karena korban-korban yang kita ketahui sekarang ini, hampir seluruh desa kurang di Jawa Timur ada. Belum bisa maksimal. Penyebab pertama, belum ada satu manajemen yang betul-betul mengadopsi ilmu SBW. Yang kedua, komitmen anggotanya tidak maksimal. Kalau ini kita bangun melalui komitmen dan luar biasa, apalagi hari ini sudah di launching tentang pelayanan-pelayanan yang berbasis teknologi online ini bisa dikembangkan kepada korban se-Jawa Timur. Saya yakin Jawa Timur ini adalah akan, kalau dulu hanya 2% PDB-nya, bisa mencapai 5-10% selama Jawa Timur masyarakatnya 50% komitmen berkooperasi. Bapak, mohon maaf tidak bisa hadir karena hari ini videonya ada tamu dari Mabes terkait juga perjuangannya membela anggota Koperasi Karyawan Jawa Timur yang sekarang lagi sengketa. Mohon doa restu, semoga tanah-tanah yang dikuasai oleh seseorang swasta ini bisa diambil alih oleh anggota Puskop Kar Jawa Timur di bawah pimpinan Pak Tri tersebut. Ini salamnya Pak Tri. Untuk itu yang paling akhir, sudah 11:30, nanti Pak Kadis jauh lebih sempurna. Karena tadi saya menyampaikan, saya akan wakil awak dan sikil, sehingga secara konsep intelektual jauh di bawah standar. Yang pertama, kita ucapkan selamat atas launching SBW Mobile hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi sehingga menjadi aplikasi yang manfaat dan barokah. Amin. Yang kedua, Dirgahayu Helkopnas ke-71 tahun 2018. Dengan usia 71 ini, makin depan, makin ke depan, bukan makin loyo, tapi makin semangat bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Amin. Yang paling akhir, dengan terbentuknya Asosiasi Koperasi Wanita Semalang Raya, makin menguatkan tatanan ekonomi, bukan hanya korban saja, tapi perlu juga kop laki-laki. Ya, kop laki-laki. Kopla. 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 Nanti kalau
di Malang didirikan kopla, ketuanya saya mengusulkan Pak Samson. Podo-podo koplae. Terima kasih dan bukan mungkinnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur kepada Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi MM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kompak Pak jawab salamnya. Karena jawab salam itu wajib hukumnya. Ya. Kalau jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Saya menggarisbawahi katanya Pak Ketua Kopla tadi. Pak Selamat ini kita dapur ketuanya Kopla tadi. Yang saya hormati Bu Untari selaku Ketua Umum Koperasi setiap Budi Wanita Malang Jawa Timur dan pengurusnya yang lain termasuk pengawas juga para anggotanya yang seger-seger, ada yang segerdu katanya ibunya tadi, ada yang 4L soalnya, jadi segernya itu 4 kali. Dari Ibu Sukawanjati, Tuan Ibu Chandra, dari Setia Bakti Wanita Surabaya, Jawa Timur, pengurus yang hadir, Pak Selamat, wakil dari Dekopinwil Jawa Timur, dari Dekopinda Kabupaten dan Kota Malang, siapa lagi ya? Dari Waspada Surabaya, ini rekan saya, ya rekan pemain sinetron. Para panitia, rekan saya Pak Imam, Kepala UPTD Koperasi dan UKM. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena tasliman sama, bukan satu lidi. Kalau satu lidi ini bisa jalan tapi luama sekali. Ya, tapi kalau satu lidi ini kekuatan seperti Askomara ini. Ya, mari kita bersama-sama bangkitkan dan tingkatkan ini. Ya, ini yang saya harapkan di program prioritas saya yang keempat. Melalui pembiayaan fintech ini, ya kita jangan kalah dengan koperasi-koperasi yang ada di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Melalui Setia Budi Wanita kita harus bangkit. Ya. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas dan penguatan pasar. Ya, kalau semuanya sudah profesional, sudah berkualitas, kemana pasar produk-produk dari anggotanya ini? Ya, pertama yang melalui retailnya koperasi. Setiap Budi Wanita retailnya sudah jalan dengan bagus, maka bisa jadi Bu anggota yang belanja kalau perlu bukan pakai seperti kartu kredit, pakai seperti Telkomsel yang apa itu istilahnya? Chip. Ya, jadi ditempelin di itunya sudah, dia sudah bisa membaca, juga bayarnya ditempelin di kasir sudah terbayar, ya. Jadi betul-betul nggak bawa apa-apa dan murah, ya cepat lagi. Nanti nagihnya ya di unit simpan pinjamnya, dan simpan pinjamnya juga pakai fintech lagi kan gitu ya. Jadi nggak ribet, nggak repot. Ya, ini kita manfaatkan teknologi informasi melalui gadget ini. Ya,
itu tidak bisa kita hindari. Tapi sekali lagi, kita jangan diperbudak oleh HP ya. Mari kita perbudak HP ini menjadi kekuatan untuk menghasilkan diri sendiri maupun lembaga ini. Pasar pun di sini ada pasar online. Ya, ada pasar online. Kalau yang tadi di retail koperasi adalah pasar offline. Kita pakai pasar online. Nanti bisa jadi Askomara melalui Setia Budi Wanita pakai online pasar. Sejuta. Nek jariku setengah dewa. Aktif. Ya, aktif. Jadi kemana-mana gesit lagi gitu ya. Dan kreatif. Dan penuh ide, inovatif. Komunikatifnya juga bagus sekali. Ya, jadi ini hasilnya akhirnya gitu. Walaupun saya setuju Pak Slamet untuk seumur hidup, tapi nggak baik untuk suatu organisasi. Ya. Jadi Bu Entari mengkader ini. Maka kadernya nanti akan itu wujud suatu organisasi yang bagus. Ya. Nah, lain lagi nanti kalau memang dari sekian ini setelah itu wah enak Bu Untari ya wes mlebu meneh ya saya yakin memang anggota Setiap Budi Wanita menghendaki itu, saya yakin ya, tapi kembali lagi pada undang-undang dan anggaran dasar rumah tangga ya, supaya organisasi kader-kader yang dibuat ini bisa jalan dengan baik. Saya pikir itu dari saya, dan saya ucapkan selamat dengan grand launching-nya SBW Mobile dan terbentuknya Asosiasi Koperasi Wanita Semalang Raya ini. Ya, selamat, mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan aspirasi pada koperasi-koperasi wanita di Malang Raya. Baik itu koperasinya sudah jalan dengan bagus, setengah bagus, maupun kurang bagus. Ayo kita rangkul bersama-sama untuk menjadi suatu kekuatan koperasi wanita yang nantinya kita akan bertanding dengan koplak-koplak yang akan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah peresmian pembentukan Askomara, Asosiasi Koperasi Wanita Semalang Raya. Terlebih dahulu akan saya bacakan susunan pengurus Askomara. Sebagai Ketua Umum, Ibu Dr. Anda Sri Untari B. Sowarno, MAB. Wakil Ketua Bidang Kelembagaan, Ibu Erlin Setiawati. Wakil Ketua Bidang Permodalan, Ibu Wahyu Kristiana. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Ibu Widi Astuti. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Ibu Dr. Anda Rini Sukesiningsi. Sekretaris 1, Ibu Suprapti. Sekretaris 2, Ibu Hesti Tiodiah Lestari. Bendahara 1, Ibu Suhartati. Dan Bendahara 2, Ibu Lilin. Demikian susunan kepengurusan Asosiasi Koperasi Wanita Semalang Raya. Nama-nama yang sudah disebutkan disilakan maju ke depan untuk prosesi potong tumpeng. Silakan Ibu Untari, Ibu Adlin, Ibu Wahyu, Ibu Widi Astuti, Ibu Rini, Ibu Suprapti, Ibu Hesti, Ibu Suhartati, dan Ibu Lili. Bapak Slamet dari Dekopinwil. Dia monggo berjajar kanan kiri. Enaknya di mana, Pak?
kiri ya. Berjajar sebelah kiri, kanan kiri, ketemu di turen dengan beberapa, dengan 10 paguyuban kokwan di Malang Raya, yaitu saya selaku wakil dari setiap wanita dan Bu Erlin, operasi Budi Arta Jaya, Bu Ana, operasi Mawar Abel Gading, Bu Sulistianisim, operasi Arta Amanah Sedayu, Bu Suprakti, operasi Cempaka Kemulang Tuhan, Ibu Perwati Agustina N, Kokwan Surya, apa ya, Kejeni, oh tahu Kejeni Tuhan, Ibu Suhartati, Kokwan Sejahtera Mandiri Dampes, Ibu Endang, Kokwan Tunas Harapan Dampes, Ibu Muli, Kokwan Tunas Harapan Dampes, Ibu Yuli Arindasari, Kokwan Mayor Damar Pagedangan Turen, Ibu Sri Jatiyatu Rohma, Kokwan Karya Makmur Drucu Sumawi, Ibu Tuti, Kokwan Mawar Berseri Turen, Ibu Sri Asuti, Kokwan Mawar Berseri semua. Ada 16 orang marinya hadir, masing-masing ibu ini adalah para pengurus paguyuban kokwan di masing-masing kecamatan. Nah, jadi pada hari ini kami meresmikan diri, nanti biar Dinas yang memberikan menjadi saksi ya Pak Bud, dan memberikan legalisasi, monggo saja terserah nanti bentuknya dari Dinas. Kita berdiri bersama-sama untuk mewakili Kokwan Semalang Raya menjadi pengurus. Tapi ini hanya pengurus harian saja. Untuk selanjutnya nanti akan kami bentuk divisi sesuai dengan wakil ketua bidang kelembagaan yang ada di masing-masing bidang. Jadi nanti pengurusnya tidak hanya ini, tapi juga ada divisi-divisi karena yang belum diurus banyak. 390 ditambah 57 ditambah 23. Jadi ada 460 Kokwan Semalang Raya, ditambah SPW, ditambah Citra Lestari, ditambah Citra Kartini, jadi 460 sekian. Nah, ini kita bersama-sama berdiri di sini untuk kami membentuk diri di dalam Mas Komara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersembilan mewakili seluruh koperasi Semalang Raya menyatakan membentuk Askomara, Asosiasi Kokwan Seluruh Malang Raya. Hari ini ada tumpeng sebagai ucapan kita menandai berdirinya. Jadi berdirinya itu tanggal sekarang, Pak Bur. Jadi tanggal sekarang tanggal 6 Agustus tahun 2018. Kemudian ide pendirian kemarin dan sebelumnya, jadi tanggal lahirnya adalah hari ini, 6 Agustus tahun 2018. Kepada Bapak Kepala Dinas, kami mohon untuk memberikan kata sambut dalam rangka pengesahan ini, agar kemudian kita semuanya menjadi anak buahnya Pak Pur. Sekarang ini sudah jadi anak buah Pak Pur di masing-masing kokwan. Tapi dalam rangka asosiasi ini, kami mohon ke depan bisa diberikan bimbingan oleh Dinas, dan kita berkoordinasi dengan Dinas terkait dengan pengembangan dari seluruh asmara yang ada di Malang. Nanti Pak Pur, monggo nanti tumpengnya Pak Pur yang memotong ke saya. Saya menyampaikan selamat kepada asmara, dan saya berharap kepada pengurus Askomara di depan mulai hari ini itu betul-betul bisa merangkul semua koperasi wanita yang ada di Malang Raya ya saat ini. Jadi jangan membeda-bedakan, jangan malah mengucilkan koperasi yang lagi sakit. Ayo kita obati menjadi sehat, saya yakin itu tujuan Askomara. Kita sudah waktunya untuk bersatu padu, ya, bukan padu-padu, tapi bersatu padu kita lawan kapitalis-kapitalis yang melalui Askomara ini. Saya yakin, aku yakin Askomara akan berjalan dan berkembang dengan
Kami dari Republik Indonesia akan bersama-sama mengawal Mas Komara ini dan wujudkan bentuknya, legalitasnya, supaya betul-betul dapat mewadahi demokrasi wanita yang di Malang Raya. Dan harapan saya nantinya menjadi Aspo Jatim. Saya yakin dan itu akan bisa, ya, karena koperasi wanita banyak. Nah, apakah nanti Mas Selamat akan bentuk asosiasi kopla? Nah, itu lain lagi. Jadi, saya ucapkan selamat dari dari semua pengurus, selamat bekerja mulai hari ini ke depan. Ayo kita bersama-sama bangkitkan koperasi Jawa Timur, bangkitkan koperasi Malang Raya melalui Asumara Koperasi Wanita Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahuwataala meridhoi apa yang menjadi keinginan kita untuk memajukan koperasi, sehingga bapak koperasi kita bungkak tersenyum bahagia di dalam tanah melihat kader-kadernya yang punya inspirasi semacam ini, sehingga betul-betul koperasi ini betul-betul sebagai sokok guru perekonomian bangsa, lebih khusus sokok guru perekonomian Jawa Timur dan Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur ini. Terima kasih, selamat sekali lagi, selamat bekerja, mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semuanya. Selamat. Manusia kalau tidak berubah, kalau tidak mengikuti zaman dan waktu, maka langsung Sofian slide pertama, maka akan menjadi ketinggalan. Contoh nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu mendirikan Borobudur, mendirikan Candi Prambanan, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi zaman batu itu dilakukan. Kita sudah zaman digital, maka yang ini tinggal kenangan, tinggal dijadikan objek wisata. Padahal zaman dulu itu tempat ibadah paling megah kayak Ka'bah itu, kalau kita sekarang. Tapi ini sudah ditinggalkan orang. Mengapa? Karena memang waktu dan zamannya berubah. Maka kita tidak bisa tidak membangun peradaban sesuai dengan zaman dan waktu. Berikutnya. Nah, hidup itu harus berubah. Seluruhnya tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu. Life is change. Bagaimana kita selalu merubah kehidupan kita mengikuti perkembangan zaman dan waktu agar kita tidak ditinggal oleh zaman dan waktu itu. Lanjut. Kita jadi
perspektif koperasi di masyarakat tadinya cuma bunyi simpan pinjam ngone wong tua-tua arek lanang arek nom-noman ndak mau. Maka Pak Pri di Dekopinda Kota Malang itu mendorong jambore koperasi generasi muda SMP dan SMA yang didorong terus untuk mereka berjambore. Sebenarnya adalah mulai melakukan proses regenerasi supaya saya, Pak Pri dan teman-teman yang lain termasuk engkong-engkong itu. Nah, kalau engkong-engkong sudah kondur kan berikutnya generasinya saya. Saya kondur kan generasi yang lain. Karena tidak ada manusia yang abadi, yang ada pasti membeli kontrakan 1x2 meter. Nah, itu kan di mana-mana. Lanjut. Untuk itu kita berusaha ini yang namanya startup fintech dan GPN. Startup bisnis yang saya sampaikan tadi itu adalah orang-orang yang berbisnis melalui digital. Siapa mereka? Anak-anak muda. Nanti ibu-ibu di pertemuan K2D bulan depan akan saya tunjukkan bagaimana sistem kita di KPPK dan SPTR ini ditiru anak-anak muda. Namanya Fintech Amarta. Sekarang anggotanya sudah 87 ribu di Jawa Barat. Tahu enggak berapa miliar mereka? Berapa pian? 200 berapa? Sudah 276 miliar hanya dimulai tahun 2014, telung tahun. Ya apa mereka bisa begitu? Saya ini kan tergelitik oleh itu sebenarnya. Kita ini pemula, Usabra yang memberi sistem itu, kita melanjutkan. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk berkembang seperti itu? Ternyata kita kehilangan yang namanya teknologi. Itu Pak Pur jawabannya. Saya ini kan resah sebagai orang pelaku tanggung renteng. Paling besar cuma Setia Bakti 13.000. SB Malang ini hanya 9.000 sekian. Kok suemen berkembang? 40 tahun hanya 9.000. Itu pun sudah ngoyo. Tapi mengapa mereka baru masuk 4 tahun sudah 87.000 dengan aset dengan omset 287 miliar. Sing nglakoni sapa? Arek nom-noman. Bukan kita-kita de emak-emak itu. Saya amati betul video itu. Saya pelajari betul arek-arek iki nurun sistemnya kita. Tapi mereka lebih canggih karena menggunakan digital ekonomi. Persis awak dhewe. Ono PPL sebagai financial advisor. Ono kelompok menggunakan tanggung renteng persis awak dhewe. Jibles. Tapi mereka bilang dari mana dapatnya? Dari Muhammad Yunus Grameen Bank. Padahal itu adalah dari ibu kita, Ibu Safril almarhum. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Karena kita kurang mengeksplor diri untuk membuat apa yang kita lakukan itu menjadi heboh dan hebat. Itu Pak Pur. Eksplorasi terhadap apa yang kita sedang kerjakan, lalu promoting, lalu kemudian pendorongan yang tertinggi melalui teknologi informasi belum bisa kita lakukan. Akibatnya ide gagasan besar yang dilakukan oleh SBW dan seluruh primernya Puskuanjati, saya katakan dilakukan SBW karena pertama kali adalah SBW Malang ini yang mau kita ngurenteng, itu kemudian dipek arek cilik-cilik. Saya bukan karena pegel, tidak. Tapi saya kemudian gusar. Tapi juga seneng. Kenapa seneng? Bisa dimodifikasi dan dilakukan oleh adik-adik kita yang usianya di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun, namanya Ika Zen. Istrinya yang punya online shop Bukalapak. Istrinya Bukalapak. Bayangin, dengan dia sekolah di Amerika sedikit sehingga bahasa Inggrisnya bagus. How will you choose this thing? Ngomongnya wis kaya ngono kuwi. Nek aku kan rodok medok. Where are you? Dan ngono sih. Lek dhek, where are you? Bisa ngono mergo ana urip ning Amerika 4 tahun. Aku lek urip ning kono rong dino ngono ya wis iso bahasa Inggris. Mergo ngene bahasa Inggris. Jadi, saya gusar melihat itu. Ada tunai kita, ada Bukalapak, ada apa tuh namanya lagi? Ada Amarta, ada Ajasan. Ada semuanya itu lagi memburu kita kalau kita hari ini tidak berbenah, tidak menggunakan fintech awal dewe kok tadi jangan di
Iya. Cuman dipakai tempat wisata. Dahulu kala ada orang bernama Bu Untari. Dia adalah, kata Pak Slamet, orang yang suka akik. Aktif, kreatif, inovatif, komunikatif. Tapi mek dadi cerita. Saya enggak mau. Kita mesti mengikuti cerita itu untuk kemudian berjalan bagaimana caranya para perempuan di ngene seluruh Jawa Timur. Saya kenapa Pak Pur milih Malang Raya dulu? Satu homepage saya di sini. Lek kuwi besak Jawa Timur ku malah rebutan rada digawe. Maka saya bikin pilot project di Malang Raya dulu. Untuk apa? Nanti kalau ini berhasil ayo diduplikasi di tempat yang lain. Tapi Pak Pur, saya mohon dengan hormat, Pak Pur harus bikin program untuk supporting ini. Wis mbo pira duwite teplok. Ya kan? Saya tetap di komisi C soalnya. Ayo kene kene, golek duit pajak jamur-jamurane. Iki dendane iki tidukne, iki ini dihemat ini kan. Pakai apa? Gerotokan di koperasi. Kalau mau koperasi hidup dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak ada kata selain misalkan pemerintah mendukung lalu kita bersama-sama memahami itu sebagai sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Lanjut. Itu startup. Jadi kunci pertumbuhan koperasi modern itu 5 itu. Ibu bapak, ya, 1 manajemen yang profesional, 2 teknologi informasi yang tepat, 3 orientasi bisnis yang up to date. Bisnis up to date. 4 pemberdayaan dan peningkatan SDM, 5 pertumbuhan anggota. Orientasi bisnis yang up to date. Kalau Amarta itu, yang namanya Amarta, bisa melakukan update bisnis simpan pinjam dengan cara digitalisasi ekonomi. Why not SBW tidak? Why not Setiap Bakti Surabaya tidak? Why not Waspada tidak? Why not Undi Arta tidak? Why not Koperasi Mawar tidak? Hanya karena kita kekurangan pengetahuan tentang itu. Duit bisa dicari, dukungan bisa didapatkan. Ada Pak Pur, ada Pak Slamet yang luar biasa cintanya pada kita. Artinya tinggal kita bersungguh-sungguh apa tidak untuk melakukan itu. Sehingga kita tidak ketinggalan sepur. Gong. Ini musik gamelan ini. Dari dulu hingga saat ini ada. Tapi musik gamelan ini sekarang wis kena dilebokne ning HP. Kita bisa karaoke pakai gamelan. Dia tetap ada. Kita pun nanti juga begitu. Kita akan tetap ada. Tapi kemudian adanya itu mek digawe mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Apa kita mau begitu? Enggak kan? Maka bagaimana caranya kita mengadaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu itu sehingga membuat kita semuanya bisa menjadi pelaku di zamannya. Dulu pada zaman celana komprang, celana saya ini tidak disukai sama tahun 70-an. Saya ingat kakak saya celananya komprang, sampai kepala saya masukkan ke dalam celananya kakak saya masih bisa. Namanya cut bre. Gini-gini, sore wombo. Dadi dileboni sirahe adi elo iso. Tapi ketika sekarang kita pakai cut bre hari ini, pantas enggak, Bu? Enggak pantas. Mergane apa? Duduk zamane. Zamane apa? Ya ngene-ngene iki zamane. Itulah yang menyebabkan kita kemudian harus terus beradaptasi dengan zaman. Fintech tadi itu adalah upaya untuk membuat transparan, apa namanya, bukan transparan, jembatan, bridging. Iki zaman old, ini zaman now. Bridgingnya apa? Bridgingnya adalah teknologi informasi ini. Bridging itu apa? Menjembatani zaman X dan zaman Z. Sekarang generasi Z tidak suka olahraga, sukanya memang HP. Di mana-mana, mulai bayi sampai orang tua. Lanjut. Nah, jadi langkah-langkahnya kita berusaha untuk melakukan ini agar kemudian ke depan kita tidak ketinggalan sepur. Masih ada? Nah, ini melangkah dengan SBW Mobile tadi.
nanti akan ada adik-adik yang tampil. Lanjut. Itu langkah kita di dalam SB Mobile. Ada PPOB, ada PDAM, ada tiket, ada e-walletnya, ada matnya sebentar lagi, ada BPJS, ada token listrik, ada angsuran, bayar angsuran di beberapa tempat. Nanti sampai pada bagaimana kita melihat angsuran dan simpanan-simpanan kita sendiri. Itu tidak hanya untuk SPB, bisa untuk semua koperasi. Tinggal mengganti logo aplikasi itu, dipindahkan ke setiap bakti bisa. Tinggal muni SPB Surabaya, pindahkan ke Pundi Arta, muni Koperasi Pundi Arta. Aplikasi itu seperti itu. Nah, saya tidak ingin koperasi-koperasi ini kemudian apa harpe karubu utari kabel dejan, enggak. Tetapi saya ajak pikirannya untuk bisa seperti itu. Di sanalah tempatnya kita bersama-sama. Ya, ke depan semua kebutuhan kita, maka Pak Pur, berapa puluh orang itu Bu Erni yang ingat ya, kita nyekolahkan ke Telkom itu 75 orang ya, 100 orang Pak Pur. Kami kuliahkan S1 IT. Kami dapat beasiswa dari Depswap 1 juta, lalu selebihnya 4 juta kami berikan hutang. Dibayar selama sekolah itu, dibelikan laptop untuk mereka dilatih bagaimana menggunakan IT. Sehingga pelan-pelan yang masih sepuh yang enggak apa-apa, masih nulis manual, yang sudah mulai mengerti IT itu akan menggunakan itu untuk kepentingan kebutuhannya. Oke, saya kira itu, silakan dilanjut dengan yang sudah kita lakukan. Terima kasih untuk semua. Saya turun dulu ya. Ya, silakan. Matur dulu. Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur didampingi segenap pimpinan dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, dari Dekopinwil, dari Dinas Koperasi UKM Kota Malang, Dekopinda Kota Malang, dan juga dari Puskowan Jati. Disilakan. Pemotongan tumpeng ini sebagai simbol dimulainya, diaplikasikannya secara luas SB Mobile untuk anggota. Dan akan diserahkan kepada PJ Kelompok Termuda, PJ Kelompok 215, kepada Ibu Titin, disilakan untuk maju ke depan. Ibu-ibu pengawas juga disiapkan untuk maju ke depan. Jajaran pengurus Koperasi Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur. Ibu-ibu mohon
menjadi saksi seluruh anggota dan seluruh yang hadir dengan ridha Allah SWT dan juga doa kita semuanya. Alhamdulillah mulai hari ini secara luas kita akan gunakan SPW Mobile untuk kepentingan Semalang Raya yang ada di dalam naungan SPW Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Koperasi Jawa Timur, Dekopinwil, dan